Kerjasamanya sudah sangat panjang, Pak Purwanto. Jadi literasi. Jadi kita punya yang disebut dengan apa namanya, Pak Amin. Karena santri-santrinya takut. Nah, santrinya takut, gurunya juga masih tinggi. Tahu starting nggak? Start. Ya, kita sih polis produk dulu ya. Nanti pastinya akan ada lebih banyak lagi produknya di sana. Ini menjadi titik ketiga pesantren yang kita kunjungi selama safari Ramadan. Yang tadi dari Surabaya sebelumnya Kudus Melawat, kemudian ke kedua itu Sunda Palak dan kemudian pesantren Sempatul Wathon yang kita muncul. Rangkaiannya ini juga sekaligus kita menyambut safari ke Wali Songo, karena kita juga ingin mendapatkan bagaimana para wali melaksanakan kebermanfaatan dan kebaikannya dengan menggerakkan masyarakat, dan kita juga mendapatkan insight ya bagi kita yang melaksanakan hari ini. Kewirausahaan santri itu sebetulnya adalah satu komponen yang memang harus kita dorongin, ya. Kenapa? Populasi umat Islam begitu besar, populasi santri juga begitu besar, sehingga ini akan sebetulnya menyimpan sebuah potensi yang luar biasa, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi entrepreneurnya. Jadi market dan ekosistemnya kan besar sekali sebetulnya umat Islam ini, sehingga adalah sebuah kewajaran ketika market umat Islam yang sedemikian besar ini dengan iman yang sedemikian besar bisa dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha dari kalangan santri. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.